Okey, nak bagi tahu dekat semua orang, okey, yang sebenarnya bila kita bawa kereta, tak perlulah orang kata kalau awak dah buka Waze sekalipun, janganlah bila Waze kata, okey, turn left, awak terus turn left. Tengoklah kereta kiri kanan, janganlah terus masuk. Kesianlah kita orang ni yang jaga kereta. Saya percaya semua orang suka jaga barang masing-masing. Sama juga dengan saya, tapi bila you guys tiba-tiba belok ke kanan tengah tengok handphone, mestilah saya naik hantu, tambah-tambah terus dah langgar and lari. Rasa tak seronok. Tanggungjawab tu kena ada. Tapi saya percaya kalau orang langgar pun takkan nak berhenti kat tepi kan. Tapi memandangkan, saya nak bagi tahu dekat semua orang, keadaan sekarang tengah sibuk kepanasan, kadang-kadang petang hujan, cuaca tak menentu. Janganlah sibuk-sibuk dengan handphone sambil bawa kereta. Kalau Waze tu dah tersalah masuk, make a U-turn. Jangan sibuk-sibuk nak terus pusing je. Ha. Sekarang ni alhamdulillah kereta saya dah hantar polish. Semuanya dah okey. Yang penting selamatlah. Tapi saya tak ada pun kejar yang kereta yang langgar tu, sebabnya dia dah masuk ke lorong lain. Jadi tak boleh nak kejar. Tapi kau di depan mata kejar kau. Pesanan akhir, terima kasih banyak. Hanya Allah saja akan membalas kebaikan awak tu. Ha? Kalau buat saya, mana tahu kena kat family awak, kena beringat tau. Sekarang ni tengah sibuk syuting untuk cerita Ramadan, Aku Yang Kau Tinggalkan. Bulan puasa nanti saya juga sibuk syuting untuk 80 episod. InsyaAllah. Tajuk saya tak boleh bagi tahu sekarang sebabnya akan bertukar. Kemudian sekarang ni saya dapat good offer untuk kerjaya saya yang akan datang. Saya akan bagi tahu ketika saya dah sign. Ha. Saya nampak Fasha Sanda ni seorang perempuan Melayu yang apa, lemah lembut. Jadi konsep yang dia pilih ni untuk klasik ni, saya rasa memang kena sangat-sangat dengan dia. Yang wajah ibu-ibu, saya panggil ibu. Yang wajah keibuan, ibu-ibu, sangat cantik. Tadi masuk daripada pintu je, saya nampak dia punya dekor, setup dia seolah-olah macam menggambarkan, orang kata, kecintaan dengan bunga-bunga. Kenalah Melayu klasik dengan dia. Saya rasa sangat wow. Memang kena sangat dengan pilihan Fasha Zanda. Saya dapat jemputan untuk Fasha, dia cakap Seremban ataupun di Perlis. InsyaAllah kalau berkesempatan saya cuba datang. Sebab hari ni dah saya datang untuk awak, untuk you babe. I datang tau, because masa last time, masa kita borak-borak, kita syuting, waktu tu dia seorang-seorang lagi, dia tak ada siapa-siapa. I nampak dia sibuk dengan anak dia. Sekarang ni, I nampak dia dah ada teman. Teman yang boleh gembirakan dia, yang boleh sama-sama jaga anak dia. Ha. Okay, kepada Fasha Sanda, kepada Aidil, selamat pengantin baru. Semoga berbahagia hingga ke jannah. Yang penting, Aidil, orang perempuan ni memang kuat membebel, kuat merajuk. Jadi Aidil, inilah kesempatan sehingga bila-bila, ambillah itu sebagai orang kata jenaka dan juga cabaran untuk awak. Pujuk ibu banyak-banyak.